Halo, balik lagi di channel Anak Kuliner. Halo juga. Kembali lagi dengan kita trio. Trio gila. Trio gila. Yang tengah paling gila. Paling ngomong. Yang gila-gila. Kali ini kita mau ngapain? Kita mau review makanan yang pastinya. Iya. Punyanya artis. Punyanya artis. Siapa nih artisnya? Belum jadi artis ya, ini anak. Yang punya emak bapaknya sih sebenarnya. Jadi di sini udah ada Banana Girl. Punyanya si Gempi atau Giselle. Gempi lucu, Gempi. Giselle dan Gading Martin. Oh iya, ada foto Gempinya nih. Ya ampun. Baru lihat. Ini kotaknya sih bagus, Gempi. Dan ada juga. Mas tuh ngeliat gambarnya aja. Kenapa? Gue nggak seneng ngeliat gambarnya. Gambar Gempinya. Gempi lagi itu pisang gitu, kurang bagus gambarnya. Baru ini Gempi lagi masukin pisang ke mulut. Lagi makan pisang. Makan pisang. Dan di sini juga ada Banana Boy. Banana Boy. Sebenarnya ini gue salah mesin sih. Apa bedanya? Jadi di Gojek itu mabok pisang hari. Ada Banana Boy sama Banana Girl. Nah, keduanya ini ternyata sama-sama punyanya si Giselle. Punya si Gempi ini, cuman beda merek, beda brand. Apa maksudnya? Gua gak ngerti. Oh, Banana Boy lebih panjang loh dibanding Banana Girl. Beneran ya? Bandingin nih, kita bandingin. Si? Kanan yang Boy. Iya, yang kanan Boy, kiri Girl. Pisangnya Boy lebih panjang dari pisangnya Girl. Oke, okay, fine. Tapi kalau dari segi kotak, kenapa Banana Girl yang panjang? Kenapa, Sa? Oke, okay. Tanya kotak, sama kotaknya Banana Boy kayak gak keurus begini. Untuk kalau untuk rasa, gue pesen 3 rasa. Ini kedua brand ini gue pesen sama 3 rasa. Rasa sama sama persis. Rasa matcha, coklat hazelnut. Coklat hazelnut sama satu lagi keju. Rasa keju. Nah, kita bandingin aja ya keduanya beda gak sih apa dari segi bentuk doang? Satu rasa ya. Matcha dulu pertama lah. Pertama kita makan yang Boy dulu lah. Langsung makan. Ini banana nugget. Banana nugget apa pisang goreng biasa? Nugget. Tepungnya enggak apa? Dikit ya. Tepung panirnya dikit ya. Lebih ini pisang banget gitu. Ini kayak pisang utuh deh kok. Pisang gua utuh beda sama yang kita makan sama punya Kaisang. Iya. Pisang enggak kan? Iya. Kaisang diolah-olah kan. Kalau ini pisang utuh dipotong-potong, enggak diolah lagi cuma dikasih panir tipis tepungnya apa lapisannya tipis ya, tapi garingnya berasa ya, garing masih berasa, dan hebatnya dia pisangnya lembut dan manis dan manis. Gak asem manis pisangnya. Oke, okay, next Banana Girl. Banana Girl tuh lebih pendek bener. Enak deh Boy. Oh iya. Yang dulu pisangnya keras. Gak manis juga. Gak garing. Oh gitu sih. Saus matcha-nya gimana saus matcha-nya? Sama. Saus matcha sama ya. Dan ini tepung panirnya lebih gak berasa. Apalagi dapet yang kurang bagus bisa. Stoknya kurang bagus mungkin. Tapi tetap gak asam sih. Gue dapet agak asam sih, gak manis. Oh, muka lu kali asam. Oke, okay, next banyak kincong yang dua. Rasa selanjutnya Coklat hazelnut. Ini wangi banget nih. Coba dulu nih. Karena tadi yang kurang enak begel, kita cobain begel dulu. Beda ya, pisangnya bener nih kayaknya jenisnya. Coklatnya tebel. Sama gua asem. Sama. Keras. Gua yakin pisangnya beda jenis. Coklatnya sih oke. Pisangnya enggak oke. Keras. Kita coba yang Boy. Lebih panjang. Again. Boy. Boy lebih enak yang Boy. Boy menang lagi ya. Coklatnya lebih malte dari yang Boy. Ini lebih ngegumpal. Kayak apa ngegumpal?
pendek nih. Benci lu masih gempi itu. Gua tunggu anak gigi selain cowoknya deh. Oke, next. Nah ini gua rasa netral lah nih rasanya nih. Ya, semuanya tergantung pisangnya. Coy, dilihat-lihat kayak chicken nugget deh. Toppingnya banyak ya? Iya, kayak martabak. Oh, ya keju ya gitu-gitu aja. Tapi ini pisangnya, pisangnya enak, yang buahnya enak pisangnya. Yang panjang enak. Gak keras, gak lembek, pas gitu. Yang buahnya lebih enak yang buah. Padahal gue dari ngeliat kotaknya gue udah males ngeliat yang buah ini. Cukup nyemil lah. Ih, lapar lu. Lapar. Aku males makan ini. Ini lebih pendek lagi. Aduh. Udah lah. Sama aja. Ini keras banget nih. Pisangnya agak-agak sepet ya? Iya, apa namanya? Sepet. Sepet, ya sepet. Gue pikir sepet cuma boleh buat salak doang, pisangnya juga boleh. Sebenarnya ya udah kelihatan lah ya yang menang siapa. Iya sih. Gue bingung kenapa ini satu owner bisa beda. Beda rasa, beda kualitas. Iya. Yeah. Apa emang stoknya lagi dapat yang jelek atau gimana, gue nggak tahu. Gue belum pernah lihat review food blogger yang lainnya juga, kan udah ada beberapa yang review. Ya kan? Ya jelas sih, yang menang siapa? Bola-bola. Adeknya Gempi. Adeknya Gempi ini, gue yakin anak laki ini adeknya. Emang udah hamil? Belum. Belum lah. Gosip lo. Ya request aja lah. Jadi untuk skornya, Banana Boy berapa? 7 8 lah. Eh harganya berapa? Bang, harganya 25.000. Belinya di Gojek. Udah store-nya lu baca. Banyak harganya. Kebiasaan tiap kali nge-review rasanya doang. Jadi ini harganya 25.000. Gua enggak tahu ini mahal apa enggak. Tapi emang di atas rata-rata ya. Eh mahal ya. Ada beberapa, tapi kan ini via Gojek pasti harganya di up. Tapi sebenarnya Banana Minion masih wajar sih gua bilang. Wajar untuk saya. Isinya 12 kan? 12, 25 bagi 12. Emang accounting mulai. Tapi emang lebih banyak sih ya. Iya. Ya udahlah, standar lah menurut kita, beda-beda dikit lah. Toppingnya membludak sih, oke lah. Dari lu 7 untuk Banana Boy? 7,5. Gede ya. Dari gua 7. Dari gua sama dia 7. Gua gak suka setengah-setengah orang. Dari gua 7 juga Banana Boy, tapi untuk yang Banana Girl gua kasih 6. Oh, Banana Girl iya nih. Enggak nilai gua. Enggak nilai, gua sedih lah ya. Kenapa? No comment. Keras misalnya. Sepet. Iya, enggak tahu ya apa emang keras kualitasnya. Tapi gua harap sih emang Banana Girl enggak begini. Kualitasnya ya dijagalah. Biar oke terus. Banana Boy-nya bisa, kenapa Banana Girl-nya enggak bisa ya kan? Betul. Dari kita intinya udah intinya yang pasti udah tersampaikan kan, ya. Kita gak usah bertele-tele. Banana Boy ya. Kita gak usah bertele-tele. Boy, menang Boy. Boy, walaupun walaupun satu owner. Boy ya, pokoknya Boy. Kalau pisang jangan ngalahin Boy lah ya. Tapi tetap ya, tetap Giselle oke. Okay. Tetap Giselle oke, okay. Apanya? Apanya oke, mukanya. Udah? Ya udah, bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Akhirnya. Muang. Enakan yang mana kak? Yang panjang. Yang panjang. Yang ini enggak enak. Panjang. Keras, pisangnya. Keras soalnya pisangnya. Ini satu owner loh. Ada panjang itu yang kotak. Ini kemakan dulu terus nih kayaknya. Emang kalau banana masih kuat itu. Dicambuk ya. Yang ini enak. Itu satu owner loh. Ini enak kok. Enggak enak. Masanya enggak enak. Itu yang punya sama-sama si Gisel. Eh, jemek banyak makan pisang. Belum nikah. Yang apa yang Boy? Pisangnya, besok-besok terus ya. Ini enak nih, mantep. Kalau yang itu? Keras, pisangnya. Yang mana yang keras, yang mana? Pisangnya yang keras-keras ya, Om Bek. Enak kan yang pas ya, keras. Gak keras, gak lembek. Oh, keras. Yang ini belum rasain. Oh, itu. Ini belum rasainnya. Keras gak pisangnya? Yang keras yang ini. Pisangnya yang keras yang mana? Itu lebih empuk. Oh my god.
tadi kata dia gua nyobain keras. Gua nyobain yang keju yang ini enak. Ini nyobain. Tuh, situ. Susah satu kan apa udah habis. Green tea sih, green tea yang panjang paling mantep. Green tea yang mana? Yang panjang. Yang panjang-panjang ini. Ini emang enggak ada. Udah habis. Tapi enak, yang ini keras pisang. Keras-keras dimakan. Yang ini enak. Bisa keras gue. Hah? Pisang kan keras enak. Enak. Eh, bego.